Secara aturan sudah lengkap ya. Terus di sana bahasanya lain, agak lain. Kan waktu saya sampai ke situnya kan sekarang saya sudah tahu kalau keluar negeri nggak boleh ya, harus rapi kan. Kalau mereka tulangkan tinggi kering, saya datang. Dia bilang, langklu meti kira datang kan, kan? Saya tahu bahasa roh yang bunyi-bunyi begini situ. Langsung saya ikutin dia. Langka menyukai mungkin kau halang kamu yuk kengkeng. Langka tuh kira hati kang halang. Langsung bilang, oh lah kamu ya kang. Aso mekat tuh kira langka. Dicop dia langka kamu yang ramah. Cari taksi. Gitu bahasanya. Ayo milik hantang kirang. Datang aja taksi itu. Mbak Disu bilang ke ibu-ibu yang berapa orang tadi. Bilang, langka mau nyuruh kunting sang kelangkan tung klik gentang. Klimit tinggi kita kelangkan tung kelangkan takang. Dia bilang, langkung bungkung, kisuk kelik ketang, kelamat itu kulang atau bihilatang. Ya, tadi jutaan, saya cari hotel murah, mau bagaimana nanyanya. Salah satunya ya nanya aja gitu aja. Helm pendek, kayak reman gitu, pakai topi segala macam, saya ke pasar-pasar. Asal ada orang duduk, urikut tangkala kang, singki reman, singki tikang, kelamat tikang, lomu tekang, hore besok doain. Jadi singkat ceritanya, saya tadi saudara mau cari bangku ini kebingungan. Saya tanya sama itu. Wasu ya ha me siki u me ha ya ha mayo ya. Ya ha mayo ya. Ya ha mayo ya. Ya ha mayo ya. Oh ya 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 ya. Lu besar menang semua. Ini kalah 4-0 pula tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa ketika belakangan ini kita melihat gerak-gerik atau cara berbicara, atau ketika kita melihat body language dari para pendeta, bahkan para apologet-apologet Kristen di RT 16 ini sering menggelitik sehingga mengundang senyum dan tawa. Dan sahabat Iwan Villa, pada bulan September kemarin ini begitu banyaknya mu'alaf di Indonesia, dan hampir setiap hari menurut informasi dari mu'alaf-mu'alaf center di Indonesia itu, hampir setiap hari atau bahkan boleh dikatakan setiap hari ada saja orang yang datang ke masjid mendaftar untuk minta disyahadatkan. Bahkan ketika kita nonton live-nya Ustadz Kainama beberapa hari yang lalu, dia itu hampir setiap hari dimintai suatu yayasan gitu ya, atau suatu masjid untuk membimbing membaca syahadat kepada mu'alaf-mu'alaf baru di seluruh Indonesia. Ustadz Kainama itu memang keren ya. Entah dia naik pesawat kemana-mana, ke Jakarta, kadang ke Malang, hanya untuk membacakan atau membimbing syahadat. Luar biasa memang Islam saat ini nih. Mungkin di situ pula membuat pendeta-pendeta di RT 16 ini semakin kelimpungan, bahkan mereka itu semakin bertingkah lucu-lucu ya, ketika mereka itu berbicara pun menggunakan bahasa roh yang tidak pernah bisa kita mengerti oleh akal-akal waras kita. Dan saya yakin ketika pendeta itu menggunakan bahasa roh, disuruh mengulang kembali dia nggak akan bisa. Kalau memang itu bahasa yang benar gitu ya, dia suruh mengulang apa yang dikatakan tadi menggunakan bahasa rohnya tadi itu, saya yakin bahasanya tidak akan pernah sama ya, karena kita tahu kalau kita waras itu kita tahu bahwa itu hanya bahasa akal-akalan dia saja. Dia menganggap bahwa dirinya itu dipenuhi oleh Roh Kudus gitu ya. Sampai akhirnya ya gitu, kalau kita sih nganggapnya mereka hampir setengah miring gitu ya, atau bahasa Inggrisnya slash gitu. Dan alhamdulillah sahabat Iwan Villa, semakin banyak manusia yang waras menjemput hidayah menjadi golongan Islam seperti kita ini. Berikut ini adalah dua orang wanita yang melakukan syahadat dan sangat luar biasa, dan keduanya ini sangat mengharukan. Kemudian Ustadz Ipung Atria ini memang juga sangat getol berdakwah di Islam gitu ya, sehingga banyak sekali Ustadz Ipung ini mendatangkan mu'alaf-mu'alaf baru gitu. Dan ya Allah, saya kalau melihat mu'alaf itu, apalagi dia sampai menangis itu, kita pasti merasakan haru yang sama gitu. Karena memang menangis, tertawa, menguap itu kan sesuatu yang bisa menular itu. Jadi ketika kita melihat mu'alaf itu sudah bergetar ketika bersyahadat itu, saya yakin sahabat Iwan Villa ketika melihat videonya pun juga akan merasakan haru biru yang sama seperti apa yang saya rasakan. Berikut adalah videonya.
حشر ظل النور سنين لواؤه تلقى من الغيب apapun kegiatan diberikan atas nama Bismillah. Maka itu mari kita dengarkan sekarang ucapan secara langsung dari Pak Fina ya, juga dengarkan dari seluruh insyaallah sudah pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mujarrad hikmatan ya amtarat fil khafi ghayn sama'uhu biha amtarat fil khafi ghayn sama'uhu. تخبر أن